Sebab itu kata Nabi SAW, manusia yang tamak lebih teruk daripada dua serigala yang kelaparan kebuluran, yang bila masuk dalam kandang kambing, dia cuma makan seekor kambing. Berkongsi. Kongsi. Tak makan sorang-sorang. Tapi manusia tak. Dia akan ambil semua. Dan dia tak nak berkongsi. Itulah jahatnya akal manusia. Bila tidak berhubung dengan wahyu Allah. Dia akan lebih teruk daripada binatang. Dia lebih teruk daripada mana-mana makhluk atas muka bumi. Sebab itu bila mana kita jumpa dengan orang bijak-bijak, kita tanya tentang bagaimana akal ini hendak digunakan dengan betul. Berfikir. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama hadis yang terkenal. Bila seorang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, dia kata, "Ma khairu ma utiya ar-rajul?" Apakah yang paling baik seorang diberikan oleh Allah? Benda yang paling bagus yang diperoleh oleh seseorang, apa paling baik? Kata Abdullah bin Mubarak, "Al-aql." Ataupun disebut dalam katanya, "Raziratul aql," akal yang bijaksana. Akal yang subur. Kalau Allah beri kita akal, lebih bernilai daripada harta benda. Lebih bernilai daripada kuasa, kedudukan. Tuan-tuan jangan ingat orang ada kuasa tu ada akal. Orang ada kuasa ramai tak ada akal. Tetapi yang sebenar-benar orang yang bertuah, Allah berikan dia akal. Dia tahu perbuatan ini akibatnya tanggung akhirat kelak. Perbuatan ini akibatnya ditercela, kekal dan neraka dan sebagainya. Ini gharizatul aql, akal yang bijak. Lalu Abdullah bin Mubarak ditanya, "Fa illam yakun?" Kalau akal dia tak bijak sangat macam mana? Kalau dia tidak ada akal yang bijak. Lalu kata Imam Abdullah bin Mubarak, "Adabun hasan," dia ada akhlak yang baik. Kalau akalnya tidak bijak berfikir, paling kurang akhlak dia baik. Kerana akhlak yang baiklah yang menjadikan lama kelamaan akalnya juga akan jadi baik. Habis kalau akhlak dia pun tak berapa elok sangat. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, "Dia mesti ada akhun yastashiruhu." Dia ada saudara, akhun salihun, saudara yang soleh yang boleh dia bermusyawarah. Akal tak bijak, akhlak pun tak comel, tapi kita ada kawan baik. Kawan baik kita pun kata, "Man, macam ni kita buat. Li, macam ni kita buat." Kawan baik ni, ni maghrib kita pergi kuliah. Kita akal tak fikir maghrib nak kuliah. Kita fikir maghrib duduk rumah tengok TV, beli tinggung tamu je lah. Tapi ada kawan kita yang ada akal, yang soleh. Kita malam ni ada program, tak ada lah, jom. Kita pergi kuliah ke lah. Jom kita pergi tempat ni. Jom. Ini akhun salihun yastashiru. Iaitu kawan-kawan yang baik yang sentiasa boleh tunjukkan padanya kebaikan. Sebab tu untung orang ada kawan baik. Walaupun akal ini tak bijak, tapi kawan ni baik. Lalu Abdullah bin Mubarak ditanya lagi, "Fa'illam yakun," kalau dia tak ada saudara baik untuk tunjukkan kepada kebaikannya. Lalu jawabnya, "Somtun tawi," banyakkan diam. Dah tahu bodoh, diam. Diam je. Jangan komen apa-apa. Kita ni dah tak ada akal sangat, akhlak pun tak comel sangat, kita pun tak ada kawan soleh yang boleh nasihat kita, maka diam. Dengan diam kita terselamat daripada banyak perkara. Lalu kata murid Abdullah bin Mubarak tanya lagi, "Fa'ilam yakun," tapi kalau diam pun tak pandai, tak reti dia. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, "Mautun ajib," baik mati cepat, baik matilah. Tentu kalau tak ada akal, tak ada akhlak, kalau sekiranya kita tak ada kawan baik pun, retiang pun tak reti, empat perkara tak ada, baik mati. Kenapa? Itu lebih baik. Kalau kita hidup, kita menanggung akibat buruk akhirat kelak. Teruk. Lelah dengan bodoh kita duk komen ikut suka kita. Kawan baik pun tak ada nak blok kejahatan kita. Kita pun tak reti dia. Baik kita doa, "Ya Allah, kalau hidupku lebih baik, engkau panjangkan umur. Kalau mati lebih baik, engkau mati aku sekarang." Itu jauh lebih baik. Sebab lagi panjang umur kita, berat kita dengan kejahatan. Maka inilah penting kita punya akal yang baik. Tuan-tuan nak punya akal, selalu duduk dengan orang ada akal. Kita pun fikir bagus. Kalau kita duduk orang yang tak ada akal, lalu kita fikir yang merosakkan diri kita. Baik, ini pesanan yang baik tentang akal. Yang disebut oleh ramai ulama-ulama, bila seorang ada akal, dengan akal yang bersih, dia dapat menguatkan agama dia. Kalau akal dia tak bersih, dia menggunakan agama dia, perkudakan agama dia. Kalau agama dia, kalau akal dia bagus, dia kekuatkan agama dia. Kalau akal dia tak bagus, dia ambil juga agama, dipermainkan. Pada benda-benda tertentu dia akan gunakan agama. Pada perkara lain ditinggalkan agama. Dia beriman sebahagian kerana ada keuntungan, dia kufur sebahagian kerana mengekang kebebasan dia.